Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berjalan-jalan ke dusunnya Bilang. Desanya masih Salam Atas. RT-nya 27, tidak salah. RW-nya 9. Ya. Saksikanlah perjalanan saya dan keseruan saya di sini. Kelihatan sangat bagus sekali, ya. Nah, kawan, ini kayak gini ya. Posisinya di sini sangat indah sekali kampungnya, ya. Meskipun jarak tetangganya jauh-jauh, tapi suasananya sangat indah sekali. Nah, dan di sekeliling jalan masih saja kebun-kebun kayak gini, tuh ya. Terasa mantap sekali. Dan cuacanya di sini cerah, terang benderang ya. Nah, kayak gini nih lah posisinya, rumahnya kayak gini, tuh. Dan ini apa namanya, jalannya ini menanjak tapi sudah dicor ya, tadi rabat jalannya, jadi kita tidak susah-susah berjalannya ya. Jalannya meskipun kayak gini tapi lurus sekali ya. Ini di sini ini di puncak ya kawan. Nah, kita itu ekstra hati-hati kalau pergi ke kampung-kampung kayak gini, soalnya jalannya pasti menanjak dan juga turunan tajam. Nah, rumahnya di sini nih sangat bagus loh. Nah, kayak gini. Iya. Dan sini di sini nih mayoritas warganya itu kerjanya perantauan ya, kawan. Perantau, ada yang ke luar negeri dan juga ada yang ke luar Jawa. Ya, kayak bener. Sudah ngap-ngap, sudah mos-mosan. Ya kawan. Nah, dan di sini tampak dari atas ya kawan. Begini nih ya, sangat indah. Jelas banget. Jadi kalau jalan-jalan ke sini, ini perlu energi yang lebih ya. Nah, ini ada yang bekerja. Pak, ini lah tes konten. Monggo. Nah, ini ada yang lagi membuat rumah ya kawan, membuat rumah kayak gini ya, luar biasa. Nah, ini juga ada pos. Nah, di sini juga ada rumahnya ya juga kan, sana itu, tapi kita yang berjalan yang terusnya sal, tidak usah mampir-mampir ya. Kalau mau mampir takut kita kepanasan ya. Nah, dan di sini nih tetangganya sangat jauh-jauh loh ya, juga di situ di atas itu juga ada rumah ya, sana itu. Dan ini ada pohon pohon durian yang sangat besar sekali loh.
Dan ini ada batang aren. Ini batang aren ini di buat sagu kan ya. Ini sagu. Ini loh, pohon durian sangat besar sekali. Ini umurnya pasti udah ratusan tahun atau puluhan tahun ya kan. Akhirnya. Dan di sini nih banyak yang membangun rumah lur. Ya. Ini. Kita dengan yang kedengaran yang lagi menggeraji-geraji lur. Waduh. Ternyata capek juga ya. Kita kalau berjalan-jalan kayak gini ya. Oh. Sisinya rumahnya ya, super keren. Pokoknya kalau jalan-jalan ke dusun-dusun kayak gini ini tidak akan bosan, karena kita melihat suasana desa yang sangat indah, dan juga itu lur, suara nyanyian alam seperti burung-burung terkecil ini cacanya mantap banget. Nah, ini ada rumah ya, yang lagi direnovasi ya. Kayak gini nih ya. Menggah-menggah lur. Mantap juga ya. Ini juga ada jalan ke rumah warga. Tuh ya. Kelihatan tuh rumahnya sederhana tapi jos banget kan? Super keren. Nah, kelihatan ini dari atas rumah, mantep pol. Waduh. Nah, ini ada yang baru tebang pohon kelapa ya. Ini di atas sana juga masih ada rumahnya ya. Di atas kita lanjut yang kesini lur. Nah, lanjut lagi yang kesini. Luar biasa ternyata. Yang itu tadi rumah yang terakhir kawan, rumah yang terakhir, dan yang ke sana terus lurus sana itu sudah masuk ke hutan. Ternyata sudah masuk ke hutan. Begini ya. Ini ada jalan kecil nih, mungkin masuk ke rumah situ ya. Tapi kok jalannya kecil sekali. Kita ke sini saja lur, biar kita tidak tersesat ya. Waduh, sudah ngap-ngap kawan semuanya ya. Dan ternyata di sini nih, hutan ya kawan. Masuk ke hutan dan tanaman-tanaman yang sangat hijau loyo-loyo ya. Nah, ini sumber mata air yang dibawa ke rumah warga ya. Kayak gini nih. Di sini meskipun sumber mata airnya kecil, tapi tidak akan pernah mati meskipun kemarau panjang. Ya. Loh, kawan. Luar biasa hijau-hijau. Kalau buat makanan kambing tidak usah apa namanya itu. Jauh-jauh ya. Mengambilnya ya, cukup di ladang sini saja sudah banyak sekali. Luar biasa. Semuanya ditanduri odot lur buat makanan kambing. Dan di atas sana pohon bambu yang sangat besar sekali. Ada
ada elang. Ada elang Jawa. Ternyata di sini ada elang Jawanya. Oh, luar biasa. Elang-elang Jawa pernah kan, kono? Elang Jawa. Ana elang Jawa. Iya. Kuwi di ruwono. Iya. Oh, di sini pemandangan sangat bagus sekali, Lur. Nah, dari sini sudah kelihatan itu pegunungan Dongko, ya. Juga ada yang ke Cakul itu, ya. Kelihatan dari sini. Wah, view-nya bagus sekali. Dan di sini kalau pagi hari sekitaran jam 7 atau jam 6 itu sangat bagus sekali, Lur. Berkabut-berkabut kayak gimana itu, ya. Ya, kawan, cukup sampai sekian dulu perjalanan saya. Saya kan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sejahtera bersama Devlog.